Kali ini saya akan membagikan pengalaman naik bus Sahala dari Bekasi menuju Kudus. Kesempatan kali ini kita naik dari Ageng Jati Asih, tepatnya di dekat pos polisi Komsen, dekat lampu merah Komsen. Ya, daerah situ banyak sekali agen bus seperti yang dilihat di video ini ya. Nah, untuk harga tiketnya Rp260 untuk bis SE Super Eksekutif dengan seat 111. Seperti ini bisnya green light. Sekarang perjalanan dari Jati Asih ke terminal Pulau Gebang. Nah, kenapa udah jalan padahal belum jam 8 18 jam 6 ya, soalnya jadwal bisnya itu jam 6 dari Jati Asih, tapi tadi jam setengah 6 disuruh naik bis apa, sweet classnya Sahara ini ya, sweet class. Terus nanti suruh turun di Pulau Gebang untuk naik 08. Jadi sekarang jam 6 kita masih di tol menuju Pulau Gebang. Oke, kita lanjut lagi kalau sudah naik ya. Males, terlalu jauh dari Jati Asih ya. Ya lumayan lah kalau naik gojek. Nah, ini hitung-hitung buat pengalaman masuk ke terminal Pulau Gebang. Mumpung ada di suite kelasnya Sahala, kita video sebentar tipis-tipis interiornya seperti ini. Ada tempat sepatu sama sendal karena dilepas. Terus kalau mau naik ke bagian atas harus manjat. Ini sudah sampai di terminal Pulau Gebang. Seperti ini bentuknya, besar juga ya. Karena ini bisnya jalan jam setengah 7 ya, setelah maghrib, jadi kita numpang sholat dulu di terminal sekalian ke toilet. Jadi nanti kita kalau sampai rest area tinggal makan. Seperti ini dalamannya udah kayak ini ya, bandara. Maklum baru pertama masuk terminal Pulau Gebang, jadi belum tahu ada terminal bentuknya seperti ini ya. Ada di blok B. Untuk toiletnya menurut saya lumayan bagus ya, paling enggak lebih bagus daripada terminal biasa pada umumnya, walaupun masih enggak sebagus di bandara maupun di stasiun ya. Lalu untuk perlengkapannya lumayan, ada eskalatornya dan musolanya juga lumayan bersih walaupun kecil. Mungkin di tiap blok ada musola masing-masing ya. Nah, itu kayaknya salah SE08 warna hijau, tadi agennya bilang warna hijau. Pak, SN08. Iya, oh. Sing sake jatah sing mau nggih. Nggih, betul. Oh, nggih. Suasana di terminal Pulau Gebang. Ini sweet class yang tadi saya naikin, Al Hasan. Sweet class tadi dari samping. Thank you.
Oh, mau keluar? Mau masuk? Oke, kena ini.
areanya jadi satu sama bis Nusantara juga ya, bis arah Kudus. Terus ada Maju Lancar yang ke Jogja itu, terus Gunung Harta juga ada. Jadi terus apa lagi ya, Harapan Jaya dan lain-lain. Nama restonya nanti saya coba lihat. Sampai terminal Kudus, jadi